Sekitar tengah malam, pria ini nekat mengintip lewat jendela ke dalam sebuah rumah warga di wilayah Musola Al-Amin 2 Cilodong, Kota Depok. Tidak hanya mengintip, pelaku juga nekat merekam dengan kamera ponselnya seorang perempuan 47 tahun yang sedang tertidur lelap di dalam kamar. Pelaku bahkan berani mencongkel jendela dan memasukkan tangan untuk merekam secara dekat. Aksi teror asusila ini pun terekam kamera pengawas. Diakui korban, pada malam kejadian, ia lupa mengunci jendela kamarnya yang langsung menghadap jalan lingkungan sekitar. Namun perbuatan pelaku ini tetaplah menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Warga sini pun ditanya ke teman-teman juga nggak ada yang lihat. Kita ngejar tapi selisih hitungannya tuh hampir 10 menit, jadi telat ngejarnya. Polres juga udah ada yang datang sih pas malam Sabtu malam. Berbekal rekaman CCTV, korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pengurus lingkungan. Korban dan warga sekitar berharap pelaku segera ditangkap agar tidak mengulangi aksi yang sangat merisaukan ini.